Eh kak. Yo, kita yang pernah terjatuh, terprosok jauh, bahkan hancur dan tak lagi utuh. Letih yang merangsang rasio dan nalar, pecahkan sadar di antara juanta fitnah. Sedikit demi sedikit kalbu terselimuti pahit. Sekejap membutakan hati dan kian menyempit, lalu mati sesudah sakit. Bertanya tentang batas tipis pada kenyataan yang mengiris. Saat-saat dimana Ka'ab bin Malik sadari batas definisi nurani dan munafik, lalu kembali belajar berdiri dan coba menampik. Jalan ini selapang dadamu, jawaban itu bersemi dalam ikhlas jiwamu. Bukan kualitas lidah, tapi ketulusan adalah inti permata nurani. Apakah memang kita mampu mengerti tentang empat mata jiwa yang sesungguhnya kita miliki? Dua untuk dunia, dua untuk akhirat. Untuk berpikir kembali dengan hati dan selalu belajar keluar dari pergulatan hakiki antara nurani dan bisikan manusiawi sebagai juara sejati. Suatu hentakan yakin yang akan melahirkan keberanian, keteguhan, dan kesabaran. Bertolak dari jaminan yang tak pernah lapuk bagi mereka yang tak pernah lupa akan hakikat hidup yang hanya sekali, yang tak pernah ragu memilih keabadian di sisi ilahi Rabbi, dan terus menggaungkan kebenaran yang diyakininya. Tak ada nyawa cadangan, tak ada umur reserve, karena pertarungan ini hanyalah tentang hidup dan mati. Patahkan semua kecewa. Nikmati rasa yang memanas. Takbirkanlah 4 kali akan kematian hati dan nurani kita bersama. Untuk para pewaris Muhammad, menerus janji-janji Allah yang pasti. Inilah cahaya terang dan jalan lurus yang selalu siap mengantar pada keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Degradasi kebajikan yang kehilangan letak, terjebak dalam kerugian jiwa, dalam padamnya hati yang mulia. Masalah tidak selesai bersama fenomena dan fata morgana, tapi hakikat jiwa selalu bersemi dalam rangkaian cinta dua pusaka. Ia adalah gerak yang tak kenal henti dan keteguhan yang tak kenal menyerah. Ia adalah pengakuan bagi siapapun yang mentauhidkan Allah. Pikiran besar yang tercairkan di setiap lembar, yang membunuh keresahan hati yang kaku dan tak pandai kau cairkan. Atau biarkan senandung nasib terintikan bagi zaman sesudahmu dan menjadi pupuk khazanah doa yang kau panen untuk hari esok generasimu. Kisah kau dan aku, kisah kita.
pada diri sendiri adalah harapan. Sabar pada orang yang kita cintai adalah ibadah. Sabar pada Allah